Supaya engkau mendapat sahabat, hendaklah diri engkau sendiri sanggup menyempurnakan menjadi sahabat orang. Jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang kemudian Anda dapat. Di belakang kita berdiri satu tugu yang bernama nasib. Di sana telah tertulis rol yang akan kita jalani. Kemerdekaan suatu negara dapat dijamin teguh berdiri apabila berpangkal pada kemerdekaan jiwa. Seseorang yang menolak memperbarui cara-cara kerjanya yang tidak lagi menghasilkan, berlaku seperti orang yang terus memeras jerami untuk mendapatkan santan. Bahwasanya air mata tiadalah ia memilih tempat untuk jatuh, tidak pula memilih waktu untuk turun. Janji Tuhan sudah tajalli, mulialah umat yang teguh iman. Allah tidak pernah mungkir janji, tarik riwayat jadi pedoman. Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Agamamu tidak melarang sesuatu perbuatan kalau perbuatan itu tidak merusak jiwa. Agama tidak menyuruh kalau suruhan tidak membawa selamat dan bahagia jiwa. Cinta bukan mengajarkan kita lemah, tapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan mengajarkan kita menghinakan diri, tetapi menghembuskan kegagahan. Cinta bukan melemahkan semangat, tetapi membangkitkan semangat. Satu hati lebih mahal daripada senyuman. Satu jiwa lebih berharga daripada sebentuk cincin. Ikhlas dan sejati akan bertemu di dalam senyuman anak kecil. Senyum yang sebenarnya senyum, senyum yang tidak disertai apa-apa. Bahwasanya cinta yang bersih dan suci murni itu tidaklah tumbuh dengan sendirinya. Satu-satunya alasan kita untuk hadir di dunia ini adalah untuk menjadi saksi atas keesaan Allah. Semangat yang lemah, buanglah jauh jiwa yang kecil, segera besarkan yakin, percaya iman pun teguh zaman hadapan penuh harapan. Tahan menderita kepahitan hidup sehingga penderitaan menjadi kekayaan adalah bahagia. Emas tak setara dengan loyang, sutra tak sebangsa dengan benang. Jelas sekali bahwasanya rumah tangga yang aman damai ialah gabungan di antara tegapnya laki-laki dan halusnya perempuan. Kata-kata yang lemah dan beradab dapat melembutkan hati dan manusia yang keras. Kegunaan harta tidak dimungkiri, tetapi ingatlah yang lebih tinggi ialah cita-cita yang mulia.